Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini pada acara workshop dengan judul Basic Fluorescence and Confocal Laser Scanning Mikroskopi Teknik dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Institut Teknologi Bandung, Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi, Laboratorium ITB Olympus Bioimaging Center, PT Wadya Prima Mulia, dan terima kasih kepada Olympus yang sudah menempatkan alat dan tenaga ahli di lab IOBC agar alat tersebut dapat digunakan untuk seluruh peneliti di Indonesia. Untuk informasi keselamatan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, jika terjadi keadaan darurat, Bapak Ibu dapat keluar menuju tanah lapang di belakang ruangan ini. Untuk selanjutnya, susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan, dilanjutkan dengan foto bersama, dan materi, selanjutnya materi hands-on, dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Damar Rastri Adhika, selaku sekretaris dari Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi, kepada Ibu Dr. Damar Rastri Adhika, dipersilahkan. Ibu sendirian aja. Oh iya. Iya. Nanti habis ini saya ke atas ya, Bu. Oh gitu. Paling nunggunya di atas. Oh, iya. Nanti jam 11 saya ada presentasi, tapi presentasinya Zoom sih. 11.30. Oh, gitu. 11. Mungkin akan seharian di sekitar sini. Jadi oh, Ibu di sini. Oke, sip. Tapi jam 1 itu disuruh pergi ke Jalan Aceh. Oh gitu. Oh. Ada meeting. Ada iya, ada meeting luring.
di sini Bapak Ibu akan mengikuti workshop untuk confocal laser microscope itu yang dikhususkan untuk bioscience, bukan dikhususkan sih, tetapi sebagian besar penggunaannya untuk bioscience. Jadi kalau untuk mikroskop confocal ini bukan dari pengadaannya Tika, tapi ini dari dipinjamkan statusnya Pak Jem, dipinjamkan dari PT Wadia sebagai sarana penelitian yang dapat digunakan bersama. Jadi di sini penggunaannya terbuka untuk seluruh peneliti dari dalam maupun luar ITB. Tetapi hanya tidak disediakan untuk preparasi sampelnya saja ya, jadi preparasi sampelnya sendiri. Nah, jadi ini sudah berjalan selama berapa tahun ya Pak? Dua tahun ya Pak ya? Dua setengah? Tiga? Mungkin tiga ya, sudah tiga tahun berjalan. Alhamdulillah ini alatnya masih ada dan masih bisa kita pakai secara gratis ya. Jadi ini kita terima kasih ke Pak Yawarsa ya, jadi kita bisa menggunakan alat tersebut. Nah, untuk alat-alat yang lain di PPNN itu ada banyak juga, ada SEM, TEM, AFM, kemudian TGDTA, FTIR, UVVIS, dan lain-lain. Nah, itu semua bisa digunakan juga oleh peneliti dari dalam dan luar ITB, tetapi sayangnya itu masih harus berbayar. Nah, itu karena memang kita memerlukan untuk maintenance, Bapak-Ibu. Karena begitu alatnya ada kerusakan sedikit, itu langsung mahal sekali harga maintenance peralatan ini. Ini juga sudah bertahun-tahun kan alatnya itu sudah berapa ya? Sudah 7 tahun alat-alat yang ada di sini. Sudah banyak maintenance yang harus kita lakukan ya. Yang rutin itu mungkin UPS. Karena di sini kan listriknya itu kadang tidak stabil. Kadang ada mati listrik tiba-tiba, itu harus dipasangi UPS. Dan UPS itu nanti baterainya kan harus diganti rutin. Sekitar 5 tahun sekali itu harus diganti. Setiap penggantian baterai itu udah besar juga gitu. Nah, jadi untuk hal-hal seperti itu maka kita di sini menerapkan berbayar gitu dalam penggunaan peralatannya. Tetapi pada prinsipnya bisa digunakan oleh seluruh peneliti. Jadi PPNN ini terbuka sekali untuk bekerja sama juga dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa saling mengenal dan bisa kemudian berkolaborasi dalam penelitian dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan workshop hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan silahkan menikmati kegiatan ini hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Damar yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya acara foto bersama, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil posisi foto bersama di depan ruangan ini. Kepada Bapak Ibu, mohon maaf untuk sementara maskernya boleh dibuka dulu.
IOBC 2022, I-nya besar. Ini udah aman. Cek David, nama. Iya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yaitu pemberian materi bagian pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria Dwi Ayuning Tias, PhD. Kepada Ibu Fitria, dipersilahkan. Bantuin ininya bisa jadi operatorin. Oke. Okay. Ini ada mouse-nya sih. Sok sambil duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini di acara hands-on workshop berjudul Basic Fluorescence and Confocal Laser Scanning Microscopy Technique. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Ayuning Tias. Mungkin ini dulu ya. Sedikit mungkin ini short CV tentang saya gitu ya. Dan sekarang riset fokus saya di stem cell engineering, mekanobiology, kemudian eksosom dan juga analisis cell behavior. Banyak dari riset tersebut yang saya menggunakan analisis menggunakan fluorescence dan confocal laser scanning. Apalagi IOBC atau ITB Olympus Bioimaging Center, yaitu joint laboratory antara Olympus dengan ITB. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Damar tentang histori dari IOBC sendiri. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi dasar tentang basic fluorescence dan confocal laser scanning microscopy technique. Tadi mungkin di workshop kit Bapak Ibu semua juga sudah ada modul untuk materi tentang workshop hari ini. Jadi di bagian pertama itu ada modul tentang basic fluorescence-nya, kemudian tentang prinsip dari fluorescence microscopy. Di sini kita menggunakan dua jenis mikroskop. Yang pertama adalah fluorescence microscope, yang kedua yaitu confocal laser scanning microscope. Nanti mungkin saya akan bahas sedikit tentang prinsip basic-nya, kemudian aplikasi menggunakan dua jenis mikroskop ini. Next. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada yang sudah familiar gitu ya menggunakan teknik ini. Kemudian dalam risetnya, mungkin dalam penelitiannya juga sudah menggunakan analisis-analisis fluorescence seperti ini. Nah, ini adalah contoh image atau data visual yang fluorescence dan confocal laser scanning microscope. Kalau kita lihat, ini dua-duanya sel. Yang pertama ini adalah organoid body atau tiga dimensi, sel tiga dimensi ya, yang sudah membentuk organoid, biasanya digunakan untuk riset-riset pharmaceutical, misalnya drug delivery, kemudian stem cell differentiation, misalnya seperti itu. Sekarang perkembangannya bisa untuk menganalisis menggunakan organoid body. Sementara yang kedua itu adalah gambar menggunakan sel yang sudah diwarnai melalui proses, dua-duanya sudah diwarnai melalui proses immunofluorescence staining. Kalau yang kedua ini lebih fokus untuk mengetahui struktur yang ada di dalam sel atau intracellular structure, seperti misalnya aktin, F-aktin, filamen aktin, kemudian DAPI, dan juga membran selnya. Nah, dua data visual seperti ini itu adalah data-data yang bisa kita dapatkan melalui
fluorescence-based microscopy technique, baik itu fluorescence microscope maupun confocal laser scanning microscope. Nanti kita akan melihat apa perbedaan prinsip dari kedua jenis mikroskop ini. Oke. Nah, untuk yang pertama itu tentang basic konsep fluorescence-nya itu sendiri. Apa itu fluorescence excitation dan emission gitu ya, dasar-dasarnya. Kemudian fluorochrome dan fluorophores serta fluorescence based analysis. Ini yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita menentukan apakah kita perlu menggunakan analisis atau teknik fluorescence microscopy ini untuk riset kita. Mungkin yang pertama, next. Nah, bagaimana fluorescence bekerja? Jadi teori tentang fluorescence ini dijabarkan oleh namanya Alexander Jablonski. Beliau menghasilkan teori tentang bagaimana fluorescence bekerja. Nah, jadi yang pertama, next. Yang pertama itu ada sumber cahaya yang terkena ke materi, suatu materi. Next. Kemudian terjadi namanya eksitasi. Eksitasi ini di mana energi itu dari sumber cahaya kemudian ditangkap oleh materi tersebut dan dia mengeluarkan energi dalam energi yang cukup tinggi. Itu namanya eksitasi. Kemudian berikutnya dia mengalami loss of energy. Loss of energy sampai kembali ke ground state. Pada saat dia kembali ke ground state itu disebut dengan emission. Karena dia setelah itu mengeluarkan cahaya lagi yang bisa ditangkap oleh mikroskop gitu ya. Jadi dia menangkap fluorofor ini, dia menangkap sumber cahaya, kemudian terjadi eksitasi energi, kemudian dia kembali ke ground state-nya dan pada saat kembali ke ground state itu mengeluarkan cahaya tertentu yang kemudian bisa dibaca itu adalah emission. Nah, konsep eksitasi dan emisi ini yang sebetulnya nanti menjadi dasar penentuan kita itu mau pakai fluorofor atau fluorokrom apa. Kemudian panjang gelombangnya berapa dan kita akan baca di mikroskop itu di panjang gelombang berapa. Nah, ini adalah diagram energi yang aslinya memang diteorikan oleh Jablonski tentang bagaimana energi itu tereksitasi kemudian turun lagi ke ground state dan kemudian mengemisikan cahaya tampak yang bisa dilihat lewat mikroskop. Next. Nah, ada mungkin beberapa term yang sering kita dengar. Yang pertama adalah luminescence. Luminescence ini adalah emisi dari cahaya oleh suatu material tertentu ketika suhu atau temperaturnya itu normal atau cenderung dingin. Jadi misalnya di alam itu sebetulnya banyak terjadi emisi cahaya secara natural, baik itu fotoluminescence atau chemiluminescence yang dari bahan-bahan kimia, ada lagi kristaloluminescence dari bebatuan misalnya untuk teman-teman dari geologi. Kemudian ada juga bioluminescence yang dihasilkan oleh makhluk hidup atau materi organik. Biasanya kalau misal kita dari biologi misalnya hewan-hewan tertentu, dia menghasilkan bioluminescence seperti kunang-kunang, kemudian udang gitu ya, ubur-ubur itu menghasilkan suatu protein tertentu yang menghasilkan cahaya gitu. Next. Kemudian ada dari luminescence tersebut, ada partnya adalah fotoluminescence. Di mana emisi cahaya itu terjadi atau terbentuk ketika dia menyerap foton tertentu, menyerap sumber cahaya lain. Nah, ini namanya fotoluminescence. Contohnya adalah fluorescence dan phosphorescence. Fluorescence dan phosphorescence ini adalah fenomena di mana sesuatu material bisa menghasilkan suatu cahaya ketika dia telah menyerap cahaya lain atau cahaya sumbernya. Nah, fluorescence itu kemampuan suatu bahan kimia atau komponen kimia tertentu untuk menghasilkan cahaya setelah dia menangkap cahaya dari sumber atau foton dari sumber cahaya lainnya. Nah, kemudian misalnya dari ultraviolet,
Kemudian dia mengemisikan cahaya lain, yaitu fluorescence. Ini biasanya terjadinya sangat cepat. Jadi dia menangkap cahaya, kemudian dia mengemisikan lagi cahaya baru. Kemudian ada istilahnya phosphorescence. Kalau phosphorescence istilahnya afterglow. Ketika misalnya dia sudah menangkap cahaya seharian, baru di malamnya ketika cahaya sumbernya itu sudah nggak ada, itu dia menghasilkan cahaya lain. Fosfor biasanya itu menghasilkan phosphorescence. Jadi itu bedanya fluorescence dengan phosphorescence. Tapi kalau dua-duanya ini masih termasuk photoluminescence dua-duanya ya. Jadi menyerap cahaya dulu baru menghasilkan cahaya baru. Yang kita pakai dalam konsep mikroskopi ini adalah yang fluorescence. Jadi dia seketika itu juga hitungannya sekitar 1 picosecond. Jadi dia menangkap langsung dia emisikan lagi. Jadi enggak yang phosphorescence. Karena kalau phosphorescence dia lama dulu, hilang dulu sumber cahayanya baru dia emisikan lagi. Nah, ini adalah visible light spectrum. Jadi ada spektrum cahaya gitu ya, yang itu bisa mengeksitasi maupun diemisikan oleh suatu fluorokrom atau fluorofor. Ini adalah biasanya yang bisa dilihat spektrum cahaya yang bisa tampak gitu ya, bisa tampak dari sekitar 400 nano sampai 750 nano. Nah, semakin pendek wavelength-nya atau panjang gelombangnya, itu energi yang dibutuhkan semakin besar. Kemudian dia juga semakin toksik istilahnya kepada sel atau material-material organik. Sementara kalau dia semakin panjang, itu semakin kecil energinya dan juga dia semakin tidak toksik untuk sel. Kenapa ini jadi penting? Nanti ini jadi penting untuk memilih jenis fluorokrom atau fluorofor apa yang mau kita gunakan. Misalnya untuk live imaging itu sebaiknya yang panjang gelombangnya lebih tinggi biar tidak merusak atau tidak bersifat toksik pada sel. Tapi untuk yang difiksasi itu bisa menggunakan yang panjang gelombangnya lebih pendek. Oke. Berikutnya. Kemudian nah, kita masuk ke istilah fluorokrom dan fluorofor. Ini juga istilah yang harus familiar untuk kita ketahui ketika kita mau menggunakan fluorescence based microscopy technique. Jadi beda atau tidak sih fluorokrom dengan fluorofor? Sebetulnya sama aja secara konsep. Ada yang menyebut fluorokrom, ada yang menyebut fluorofor. Keduanya adalah molekul kimia yang memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya. Gitu. Kemudian dia menyerap cahaya dalam panjang gelombang tertentu, kemudian mengemisikan lagi cahaya pada gelombang yang tertentu juga. Jadi kalau kita lihat, setiap fluorofor atau fluorokrom itu memiliki spektrum eksitasi dan juga spektrum emisi. Nah, ini yang harus pay attention ya, kita perhatikan gitu nanti ketika mau menggunakan fluorescence based microscope, kita harus memilih fluorokrom atau fluorofor apa dengan panjang gelombang berapa. Apakah panjang gelombang itu bisa dibaca menggunakan mikroskop yang kita gunakan atau tidak. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan multiple staining atau stainingnya itu tidak cuma satu tapi beberapa, nah kita harus memilih supaya satu pewarna dengan pewarna lain itu tidak crossing, tidak cross talk ya istilahnya. Jadi spektrumnya itu agak jauh sehingga nanti kita bisa melihat secara spesifik dua warna yang berbeda. Nah, ini salah satu situs gitu ya. Sebetulnya banyak sekali kalau Bapak Ibu mau lihat di internet itu banyak sekali spektra viewer sebutannya. Sepertinya setiap industri atau setiap brand ya yang memproduksi protein fluorofor atau fluorokrom itu mereka punya situs untuk mengecek eksitasi dan emisinya. Biasanya saya dilihatnya di spektra viewer, tapi kalau misalnya beli di brand tertentu, nanti mereka pasti punya untuk mengecek kita tuh fluorofor ini
eksitasinya di berapa, emisinya di berapa gitu. Nah, belum Mbak. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau yang sudah commercially available dan sudah standar itu biasanya sudah terdaftar di Spectra Viewer seperti ini. Tapi kalau untuk beberapa yang baru atau misalnya buatan gitu ya, misal ada risetnya yang memang membuat protein fluorescence, berarti kan kita belum tahu tuh panjang gelombangnya berapa. Itu nanti kita harus cari dulu dengan metode tertentu. Menggunakan konfokal mikroskop biasanya bisa, atau spektroskopi lain kita bisa mendapatkan dulu dia peaknya ada di wavelength berapa untuk eksitasi, kemudian di emisinya berapa. Next. Nah, ini beberapa fluoropore atau fluorochrome yang biasa digunakan untuk fluorescence microscopy. Jadi ini yang sudah standar dan biasanya Bapak Ibu bisa sangat mudah gitu mendapatkannya. Banyak industri yang sudah bikin dan menjual dan udah standar. Yang paling banyak digunakan ini, dan ini udah sangat lama ya ditemukannya, dari mulai DAPI, Texas Red, Fluorescein, ada lagi FITC. Itu mereka memiliki panjang gelombang, eksitasi dan emisi yang berbeda-beda sehingga bisa dikombinasikan satu sama lain. Kemudian nah ini kalau kita lihat di sini wavelength-nya itu dia tidak overlapping satu sama lain. Makanya biasanya DAPI, FITC dan Texas Red ini bisa dikombinasikan untuk satu pengamatan. Baik untuk konfokal maupun fluorescence microscopy, ini adalah warna standar. Jadi kalau kita gampangnya gitu ya, biasanya itu adalah kita menyebutkan warna yang teremisikan. DAPI itu biru, kemudian FITC itu hijau, kemudian Texas Red itu merah. Itu sebetulnya warna yang teremisikan. Jadi kita kalau terbaca di mikroskop itu warnanya itu ya. Tapi sebetulnya nggak kelihatan warnanya ya. Jadi tertangkapnya itu biru, hijau, dan merah. Nah, ini yang paling standar. Kalau misalnya kita lihat beberapa dan beberapa nama bekennya istilahnya untuk pewarna-pewarna ini, untuk yang biru itu biasanya digunakan untuk pewarnaan nukleus ya. Itu di DAPI, HOX, Alexa Fluor 405 dan BFP. Ini dia akan terbaca di panjang gelombang 405 nanometer kurang lebih. Warnanya biru. Kemudian nanti ada yang biru kehijauan. Biru kehijauan ini GFP biasanya untuk yang banyak pakai ya, GFP, FITC, Alexa Fluor 488. Kemudian ada lagi di 515 nanometer itu ada rodamin yang green. Tapi kalau misalnya kita kombinasikan biru kehijauan dengan hijau, itu kelihatannya akan sama aja, akan hijau gitu. Di fluorescence microscope dia sama-sama akan terbaca di filter yang hijau gitu. Nah, kemudian ada lagi TriTC, Texas Red, ini merah. Jadi nanti emissionnya warna merah. Kemudian ada yang Alexa Fluor 647, kemudian Sci-Fi gitu ya. Itu di yang lebih besar lagi wavelength-nya di 647, ada 635. Sebetulnya dia keluarnya kalau di konfokal tuh warnanya abu-abu. Dia memang sinyalnya lebih lemah gitu, karena tadi energinya kan dia lebih lower ya, lower energi. Tapi dia sebetulnya bagus untuk live cell imaging. Nantinya karena dia pseudo color, kita bisa ganti warnanya. Biasanya saya gantinya jadi ungu gitu kan. Jadi kalau kita kombinasikan ada biru, ada hijau, ada merah, ada ungu biasanya. Bisa 4 warna, 4 channel. Nah, sekarang bahkan di konfokal yang generasi terbaru itu sudah lebih panjang lagi panjang gelombangnya. Kalau dulu maksimum di 647 ya, yang di sini sebetulnya FI1200 maksimumnya sampai 650 ya. Jadi biasanya pewarna 647 itu masih bisa kelihatan. Tapi di generasi terbarunya yang FI3000 itu bisa sampai ke hampir 900 nanometer. Jadi untuk live imaging itu lebih bagus lagi. Kita bisa pakai istilahnya near infrared. Di
700, 800. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang udah pernah pakai Western Blotting Fluorescence, itu kan biasanya pewarnanya itu 700 atau 800 ya, daylight 800 nanometer. Nah, itu bisa dipakai sekarang buat konfokal untuk yang edisi terbaru. Tapi kalau yang di sini belum bisa gitu. Jadi channelnya tuh nggak cuma 4, tapi bisa sampai 7 gitu. Karena bisa tambah ke pinggirnya pun, kalau di sini kan minimal 405 ya. Nah, kalau di yang edisi terbaru itu bisa sampai 300. Jadi bisa nambah satu fluorescence lagi ke arah yang lebih pendek nanometernya. Next. Nah, ini contoh, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan ya, Bapak Ibu. Jadi ini contoh multiple immunostaining hasilnya ya, menggunakan confocal laser scanning microscope ketika kita mengkombinasikan 4 fluorofor dalam waktu bersamaan. Yang pertama itu DAPI, biasanya ini kalau ini jaringan, jadi cukup besar, mungkin DAPI-nya jadi nggak terlalu kelihatan. Karena DAPI di bagian intinya, nukleusnya. Nah, DAPI dia emisinya nanti warnanya kelihatannya warna biru. Kemudian Alexa Fluor 488 atau FITC biasanya itu akan keluarnya warna hijau. Kemudian Alexa Fluor 594 misalnya itu akan keluar warna merah. Dan Alexa Fluor 635 sebetulnya keluarnya kalau di konfokal warnanya abu-abu, tapi biasanya biar kontras kita bisa ganti ke warna ungu. Nah, ketika di merging 4 ini, jadi kita bisa tahu lokalisasi protein atau target protein masing-masing di dalam satu sampel jaringan. Jadi kita bisa dapat, oh ternyata yang hijau itu dia ada di bagian lumen, ada di bagian perifernya. Kemudian yang merah ada di bagian lumennya aja, misalnya gitu. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Biasanya kalau untuk publikasi di bidang biologi, farmasi, sekarang bahkan sudah ke nanoteknologi gitu ya, itu data visual fluorescence ini itu cukup signifikan impact-nya. Jadi apalagi kalau yang pakai cell base, menggunakan sel. Bapak Ibu ada yang risetnya menggunakan sel? Ada ya, menggunakan sel. Stem cell itu biasanya dia required untuk jurnal-jurnal impact besar. Data immunostaining seperti ini itu dibutuhkan sekali. Jadi kalau jurnalnya mau yang high impact, itu perlu data ini, bukan cuman memberi gambaran visual aja sebetulnya. Data immunostaining ini itu banyak informasi yang bisa didapat. Seperti contohnya dari data seperti ini saja, itu kita bisa tahu lokasi dari protein target yang kita mau. Terekspresi di bagian mana sih dia, gitu kan. Kemudian seberapa besar ekspresinya, karena intensitas fluorescence sebetulnya bisa diukur juga. Jadi kita bisa dapat data semi kuantitatif istilahnya. Karena intensitas fluorescence misalnya kita mau cek nih di bagian lumennya, itu sepertinya lebih terang ya dibandingkan di bagian perifernya misalnya gitu. Nanti kita bisa tarik nih ROI-nya, kemudian diukur intensitas fluorescence-nya, betul nggak yang di bagian tengah itu memang lebih tinggi. Nah, itu bisa jadi data semi kuantitatif di mana kita bisa menyebutkan, oh iya dia terekspresi lebih besar di bagian lumen misalnya. Kemudian selain data itu, data visual, data lokasi, kita juga bisa mendapatkan untuk analisis yang lanjutan, misalnya photon counting, Fred, Flim, itu bisa kita dapatkan dan itu semuanya kuantitatif data. Jadi sekarang penggunaan fluorescence based microscope ini tidak cuma memberikan data visual kualitatif, tapi juga kita bisa dapat data-data kuantitatif. Makanya untuk beberapa bidang riset, terutama cell base gitu ya, yang menggunakan sel, jaringan, itu biasanya data-data fluorescence ini required gitu, jadi dibutuhkan sekali. Next. Oke, kemudian yang berikutnya adalah fluorescence based analysis. Jadi
fluorescence, dengan aplikasi fluorescence ini kita bisa menganalisis apa aja gitu. Nah, ini mungkin tadi udah saya sebutkan sedikit, dan kenapa kita harus menggunakan data fluorescence. Yang pertama, dia itu dengan karakteristik kontras yang tinggi gitu, antara misal target yang diberi pewarna fluorofor dengan background itu kontrasnya sangat tinggi, itu memberikan istilahnya lokasi, kemudian struktur, kita bisa dapat informasi itu. Kemudian dia juga memiliki spesifisitas. Semakin advance gitu instrumennya. Jadi kalau untuk fluorescence yang belum advance, misalnya fluorescence microscope, itu kita bisa dapat informasi, protein dengan fluorofor dengan pewarna ini dia terekspresi di sini gitu. Kita bisa dapat informasi itu. Tapi dengan yang lebih advance, dengan konfokal, kita bahkan bisa tahu, oh, dia terekspresi jauh lebih tinggi di bagian ini dalam satu sel. Oh, dia strukturnya itu begini. Kalau aktin itu dia filamen, sementara kalau nuklei itu dia strukturnya misalnya full spheroid gitu kan. Nah, itu kita jadi bisa tahu karena dia lebih spesifik untuk di konfokal. Jadi informasinya lebih spesifik, struktur-struktur itu bisa terlihat dengan lebih jelas. Kemudian bisa juga dilakukan live cell imaging, terutama misalnya yang bidang farmasi ya, itu perlu misalnya uptake atau internalisasi obat gitu kan, uptake obat, kemudian kalau yang di biologi misalnya cell behavior, bagaimana respon terhadap surface tertentu gitu kan, sel itu berubah atau sel itu bermigrasi. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan data fluorescence. Kemudian juga secara kuantitatif kita bisa ada analisis kuantitatif seperti misalnya frap, fret, flim, dan lain-lain. Nah, yang paling mendasar yaitu pertama adalah fluorescence imaging tadi untuk dapat data visual. Fluorescence imaging ini perlu adanya preparasi yang disebut dengan immunofluorescence staining teknik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pakai ya? Mungkin ada yang sudah biasa pakai immunofluorescence. Pak Satrialdi udah biasa ya? Jadi immunofluorescence staining teknik itu diperlukan untuk mempreparasi sampel kita. Karena sampel biologi itu biasanya tidak berwarna. Jadi tidak kelihatan kalau dilihat di mikroskop. Kecuali memang beberapa sampel yang punya autofluorescence. Tapi jaringan sel itu biasanya nggak punya autofluorescence. Kalaupun ada, biasanya sedikit sekali atau tipis sinyalnya. Tapi kalau misalnya dari hewan laut, itu beberapa banyak yang punya autofluorescence. Nah, maka dari itu kita perlu mewarnai si spesimen kita biar itu kelihatan secara visual. Namanya immunofluorescence teknik, bisa menggunakan antibody yang conjugated dengan fluorofornya. Jadi untuk mengetahui posisi target yang spesifik, kita pakai antibody tertentu anti protein target tersebut, tapi di antibody itu sudah ditambah dengan fluorofor yang bisa mengeksitasi dan mengemisikan cahaya. Berikutnya ada cellular dynamic analysis. Ini untuk kuantitatif analisis. Jadi jangan bilang kalau bioimaging tuh data visual doang, data kualitatif doang. Oh enggak, sekarang bioimaging itu malah sudah banyak yang ke data kuantitatif gitu. Dan ini diperlukan. Jadi sekaligus dapat data visualnya, dapat data kuantitatifnya. Kalau di paper bagus banget jadinya karena warna-warni, tapi juga datanya komprehensif gitu ya. Kemudian ada live cell imaging. Nah, live cell imaging ini sekarang berkembang pesat dan sangat penting karena dia bisa tahu bagaimana proses dalam satu rentang waktu tertentu. Kalau misal saya di stem cell, dari misalnya sel itu membelah, sel itu migration gitu ya, mengalami perpindahan, kemudian sel itu berdiferensiasi, itu dalam rentang waktu tertentu profilnya beda-beda terus. Makanya kalau bisa live imaging itu jadi lebih bagus. Kita dapatnya
full gitu ya, full data dari awal sampai terakhir. Dan sekarang alat-alat yang instrumen-instrumen ini sudah memungkinkan untuk kita bisa melakukan live imaging. Even live staining juga, kalau dulu banyaknya live imaging itu, bahkan saya dulu riset saya live imagingnya masih bright field, masih nggak pakai pewarna. Tapi kalau sekarang kita bisa masukkan pewarna yang memang khusus untuk live staining, GFP misalnya, method tracker atau cell tracker ya, orange tracker. Kemudian ada juga banyak sih jenisnya. Bahkan sekarang yang dye light, star light itu yang wavelengthnya lebih besar itu bisa juga mewarnai untuk live imaging. Next. Nah, kalau untuk immunofluorescence staining teknik, tadi mungkin udah saya kasih gambaran sedikit, Bapak Ibu juga saya yakin sudah familiar gitu ya dengan teknik ini. Jadi ada direct, ada indirect. Kalau direct, kita biasanya pakai primary antibody yang sudah conjugated fluorescence. Tapi kalau indirect, kita harus pakai primary antibody hanya untuk mengetahui target protein kita, kemudian secondary antibody yang sudah conjugated oleh fluorescence. Kemudian, nah ini contohnya, jadi kita perlu ada di setiap sel atau jaringan itu ada istilahnya antigen. Dia ada penandanya. Kemudian kita pakai primary antibody yang spesifik berikatan dengan antigen tersebut. Kemudian secondary antibody, dia spesifik juga berikatan dengan primary antibody kita. Dan nanti ada fluorofor yang bisa menghasilkan emisi fluorescence untuk dibaca. Nah, ini bisa digunakan di jaringan, bisa digunakan di sel, atau bahkan nanopartikel yang punya istilahnya penanda atau antigen gitu ya, atau reseptor juga bisa. Nah, kemudian di sini kita perlu memilah-milah tentang primary dan secondary antibody, karena kita harus menentukan apakah primary dan secondary-nya itu bisa berikatan atau enggak. Makanya misal nih, kita bisa protein tertentu, kemudian dia pakai anti-mouse, maka secondary antibody-nya harus yang bisa berikatan dengan anti-mouse lagi, jadi biasanya lebih tinggi. Kemudian nanti fluorofornya kalau tidak conjugated, maka kita harus beli yang misal dia terpisah gitu ya fluorofornya, maka fluorofornya harus juga bisa menempel ke secondary antibody. Itu biasanya. Tapi kalau sekarang biasanya secondary antibody dengan fluorofor itu sudah conjugated, jadi kita nggak perlu tempel lagi fluorofornya, sudah conjugated. Jadi kita hanya perlu memilah bagaimana spesifisitas secondary antibody menempel ke primary antibody dan primary antibody menempel ke antigen target kita. Semakin spesifik, kita semakin dapat data visual yang spesifik juga target kita doang. Tidak ada crosstalk, tidak ada unspecific binding misalnya. Next. Nah, data immunofluorescence staining itu kita bisa dapat data contohnya seperti ini atau seperti yang sebelumnya tadi. Kita bisa kombinasikan dengan beberapa pewarna lain, kemudian kita bisa gunakan untuk mengetahui baik itu ekspresi protein tertentu maupun struktur dari protein intraselular. Nah, ada yang fluorescence staining itu ada yang memang dia pakai immunostaining namanya, artinya pakai antibody tadi seperti prinsipnya. Tapi ada juga yang enggak, dia counter staining namanya, sebutannya counter staining. Artinya dia enggak usah pakai antibody lagi, si fluorescence itu akan menempel pada molekul tertentu. Dia memang ada molekul pembawanya, tapi molekul pembawanya itu akan nempel sesuai dengan targetnya dia. Jadi kayak DAPI hoax itu memang dibuat ada reseptornya hanya menempel pada bagian nuklei saja gitu. Dan dia bisa menembus sampai nuklei. Sehingga dia digunakan spesifik untuk mewarnai nuklei. Tapi kalau misalnya kemudian ada actin staining, memang dia spesifik untuk mewarnai filamen actin tanpa kita perlu ada primary antibody lagi. Kemudian sel membran, dia punya lipid reseptor ya, jadi nempel ke lipid sehingga dia bisa mewarnai membran lipidnya saja.
tidak mewarnai yang lain misalnya. Itu disebutnya counter staining, sehingga kita tidak perlu ada antibody lagi. Tapi kalau immunostaining itu biasanya kita memerlukan antibody primary yang spesifik. Setelah kita menentukan primary antibody, misalnya Bapak Ibu mau mengecek antimanosa reseptor, berarti primary antibody-nya ya harus nempel ke manosa reseptornya gitu kan, nggak boleh ke yang lain. Nah itu primary antibody-nya kita harus pilih sendiri mana yang sesuai, baru kemudian ditempeli dengan secondary antibody, yaitu protein tertentu yang dia menempel ke primary antibody tapi dia punya conjugate fluorescence. Biasanya pilihannya alexaflor, FITC, TriTC. Nah, itu adalah jenis fluorescence-nya gitu. Kita cuma perlu mengetahui oh dia rabbit, misalnya alexaflor 488 anti rabbit. Karena dia primary-nya kan harus sesuai dengan itu gitu. Oke, okay, next. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan immunofluorescence staining. Tadi sebelumnya juga udah ada. Dari mulai struktur selnya seperti apa, kayak kita bisa membedakan mana itu sel syaraf karena dia punya struktur yang seperti star gitu ya. Kemudian mana itu sel otot karena dia punya lurik-lurik. Jadi kita dari situ aja kita sudah bisa membedakan, oh yang ini adalah sel A, yang ini sel B. Kemudian morfologinya, kemudian juga protein expression, seperti misalnya yang di tengah itu ada aktinin, GFP, TOTO3. TOTO3 itu nuklei ya, seperti DAPI dan HOX. Kemudian aktinin itu dia protein marker untuk misalnya lurik pada sel otot jantung. Sehingga kita bisa lihat, oh ada protein ekspresi tertentu di situ. Kemudian kalau struktur-struktur, kita bisa lihat misalnya filamen aktin, dia berupa filamen-filamen, fibers gitu ya. Atau ada yang bentuknya misalnya seperti menyelimuti membran. Next. Kemudian dari situ kita juga bisa dapat data perilaku, perilaku sel misalnya untuk mekanobiologi. Kemudian interaksi, kalau yang ini di plant ya, di tumbuhan, interaksi misalnya antara sel tumbuhan dengan mikoriza gitu. Jadi nggak selalu tentang sel, aplikasinya sebetulnya banyak sekali. Kemudian juga morfogenesis pada embrio, mana yang misalnya dia berdiferensiasi dari embrio tertentu, mana yang berdiferensiasi menjadi sel otot, mana angiogenesisnya ada di mana sih gitu kan, mana yang menunjukkan sel syaraf misalnya. Nah, kemudian untuk yang cellular dynamic analysis itu yang kuantitatif misalnya FRAP. Ada nggak Bapak Ibu yang menggunakan analisis kuantitatif? FRAP? Ada? Ibu pakai ya? Jadi ini memang mungkin di sini belum banyak gitu ya, tapi sebetulnya data-data ini juga menjadi data-data yang cukup penting. Biasanya obat, biasanya untuk yang farmasi itu banyak juga aplikasinya menggunakan FRAP, atau misalnya radioaktif compound gitu ya, radioaktif compound, obat. Nah ini jadi kalau FRAP itu sebetulnya mirip, kalau ini dia yang FRAP itu fluorescence recovery after photo bleaching. Jadi ada proses, kita mau lihat nih kapan sih sel itu bisa merecovery fluorescence-nya gitu ketika photo bleaching. Jadi kita induksi pakai suatu laser tertentu, suatu sumber cahaya tertentu yang bisa membuat fluorofor kita bleaching. Nah, kemudian sel itu punya kemampuan untuk recovery, self recovery biasanya. Nah, kapan atau berapa lama sel tersebut bisa merecovery si photo bleaching fenomenanya? Nah, itu bisa digunakan sebagai data bahwa sel ini misalnya memperbaiki diri, atau ada misalnya potensi untuk self healing, self recovery dan lain-lain. Biasanya foto fluorofornya yang di foto bleaching itu ditempelin juga misalnya dengan komponen obat atau komponen obat atau molekul tertentu gitu. Kita mau lihat seberapa lama
setelah floto bleaching diinduksi, seberapa lama dia bisa kembali muncul fluorofornya lagi. Nah, kita bisa hitung. Kemudian ada istilahnya FRET. Kalau FRET itu fluorescence resonance energy transfer. Jadi ini untuk melihat dua interaksi, biasanya dua atau lebih protein tertentu, bagaimana dia bisa mendonorkan fotonnya, mendonorkan energinya. Jadi ada donor dan ada akseptor. Jadi satu, misalnya kita bleaching yang warna merah, misalnya kita bleaching yang warna merah gitu kan, hanya diinduksi fluorofor yang warna merah aja. Nanti kita bisa lihat si yang warna hijau itu akan memberikan energinya supaya fluorofor yang merah itu bisa ter-recovery. Nah, ini kita bisa hitung biasanya untuk menemukan, kalau ada yang pakai carbon dot, risetnya quantum dot, menemukan pewarna-pewarna protein tertentu, kita bisa lihat lifetime-nya si fluorescence component itu, komponen fluorescence itu berapa lama. Berapa lama juga misalnya fluorescence itu, atau berapa banyak foton yang bisa didonorkan untuk recovery photo bleaching dari fluorescence yang lain. Nah, ini biasanya untuk riset-riset yang memang fungsinya juga menemukan protein pewarna, fluorescence protein. Jadi banyak riset-riset sekarang, Ibu Henny salah satunya, Prof. Henny, beliau bikin carbon dots. Carbon dots itu pewarna fluorescence tapi bahannya natural, jadi bukan chemical, dari waste, misalnya apa, kulit semangka, kurkumin, mereka ternyata punya fluorescence tertentu. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih, seberapa tinggi sih gitu kan energinya fluorescence yang kita bikin gitu. Kemudian apakah dia punya kemampuan untuk donor energi ke yang lainnya ketika ada photo bleaching. Kemudian dia recovery time-nya berapa lama. Nah, ini penting juga buat riset-riset seperti itu. Atau riset menggunakan radioactive compound, lifetime-nya, kita menghitung lifetime-nya dibantu dengan fluorescence. Mungkin ada, kayaknya ada yang dari BRIN ya, mungkin dari BRIN Batan ya, Ibu ya. Oh, ini, nah itu mungkin ada riset-riset yang seperti itu. Jadi menghitung lifetime atau apa namanya, paruh waktu ya, paruh waktu komponen kimia tertentu, kita bisa masukkan fluorofor juga sehingga kita bisa menghitung berapa paruh waktunya gitu kan, lifetime-nya dari suatu komponen kimia. Itu bisa juga. Kemudian ada cellular dynamic lainnya, yaitu FLIM. Ini juga sebetulnya mirip. Dia untuk melihat, sama untuk melihat bagaimana, kalau yang tadi melihat recovery, kalau ini melihat seberapa lama fluorescence itu fading. Jadi berapa lama sih dia habis gitu, si fluorescence-nya itu FLIM, jadi kebalikannya. Next. Nah, mungkin ini kita akan lanjutkan setelah coffee break. Jadi biar enggak mumet, kita coffee break dulu 10 menitan ya. 10 menitan nanti kita akan lanjutkan dengan materi tentang mikroskopnya gitu. Terima kasih. Ini ya. Mana dia mati ya?
The DP28 and DP23 cameras capture the full potential of CX-63. The DP28 and DP23 cameras capture the full potential of CX-33 and 43 microscopes.
asing. Kenapa? Oh iya. Ya di sini aja lah. Ya, ya Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya. Nggak apa-apa sambil ngemil juga nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan lagi ya mungkin untuk materi hari ini. Jadi kalau tadi kita udah ke basic atau dasar-dasar fluorescence-nya, sekarang ke mikroskopnya, ke instrumennya. Jadi untuk fluorescence-based microscope ini ada dua macam. Yang pertama adalah fluorescence microscope yang wide field istilahnya, dan yang kedua adalah confocal laser scanning microscope. Nah, bedanya apa? Nanti kita bisa lihat di sini. Kalau yang ini yang A ini yang wide field fluorescence microscope, yang kedua ini yang confocal laser scanning microscope. Jadi kalau kita lihat memang di sini ada perbedaan prinsip kerja ya. Untuk yang wide field ini, dia langsung dari light source, kemudian nanti ada dichroic mirror namanya, untuk memantulkan sumber cahaya ke spesimennya. Nah, kemudian nanti ada setelah si spesimen ini mengemisikan fluorescence-nya, kemudian ditangkap melewati emission filter namanya. Nah, baru ditangkap oleh detektor. Emission filternya ini dia yang bisa. Nah, emission filternya ini dia yang bisa menangkap fluorescence apa, kemudian meneruskan ke warna apa yang nanti kita lihat, kayak tadi misalnya biru, merah, dan hijau. Nah, untuk menghasilkan warna itu melewati si emission filter ini. Kemudian kalau kita lihat light source-nya itu berbeda untuk konfokal. Kalau yang di sini sumber cahaya biasa, sementara kalau konfokal itu nanti menggunakan laser. Jadi memang berbeda powernya juga atau kekuatan untuk menginisiasi eksitasi dan emisinya itu berbeda juga. Powernya lebih besar. Nah, kalau kita lihat di yang confocal laser scanning microscope memang lebih kompleks, walaupun sebenarnya prinsip mikroskop baik yang paling sederhana sampai yang paling advance, misalnya seperti salah satunya confocal, itu prinsipnya sebetulnya sama. Mikroskop cahaya biasa yang ditemukan Louis Pasteur zaman dulu juga sebetulnya prinsipnya sama. Ada sumber cahaya, kemudian ada kaca untuk memantulkan cahayanya ke spesimen, kemudian nanti itu akan kita lihat kalau zaman mikroskop yang sederhana itu dilihat pakai mata di okuler, lensa okuler. Tapi kalau misalnya yang advance biasanya ada detektornya. Nah, untuk confocal laser scanning microscope sebetulnya prinsip dasarnya sama, tapi di sini ada beberapa yang berbeda, seperti misalnya sumber cahayanya menggunakan laser karena tadi butuh energi yang tinggi untuk menginduksi eksitasi fluorescence-nya, gitu kan. Kemudian ada filter untuk eksitasinya yang nanti juga, dan ada dichroic mirror yang sama-sama seperti di fluorescence untuk memantulkan cahaya ke spesimen. Jadi sumber cahaya laser akan dipantulkan ke spesimen, kemudian diteruskan lagi ke detektornya. Nah, di sini detektor sebelum kita deteksi menggunakan detektor, ada namanya pinhole aperture. Ini menjadi poin penting pada mikroskop konfokal karena pinhole aperture ini dia punya satu lubang, makanya disebutnya pinhole. Lubang jarum gitu, dan itu fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya yang dipantulkan dari spesimen tadi. Jadi emission light-nya itu difokuskan melewati si pinhole aperture ini sehingga dia lebih spesifik. Kalau wide field, makanya namanya wide field, yang cahaya yang dipantulkannya itu tidak difokuskan. Jadi dia lebih besar gitu ya, ruang pandangnya tuh lebih besar. Sementara kalau ini pada saat pendeteksinya itu dia harus melewati pinhole-nya dulu sehingga dia sangat spesifik. Dan dari sini scanning-nya itu dia sebetulnya multi area scanning. Jadi enggak yang kalau kita lihat di komputernya nanti mungkin di
bawah Bapak Ibu bisa lihat satu ketika kita dapat satu image visual dari spesimen itu sebetulnya bukan kita langsung melihat atau pantulan dari spesimen tersebut secara utuh seperti di fluorescence. Kalau di fluorescence dari yang kita lihat di mikroskopnya itu spesimennya secara utuh, maka itu yang kita dapatkan. Maka disebut dengan wide field. Tapi kalau konfokal sebetulnya hasil scanningnya itu adalah hasil scanning titik per titik yang kemudian digabungkan sehingga itu sangat spesifik gitu ya, nanti digabungkan oleh si detektornya ini. Kemudian detektornya juga karena tadi ini multi area scanning, jadi beda detektornya itu lebih disebutnya foto multiplier detektor karena dia harus scanning dalam titik yang sangat banyak secara sangat cepat gitu ya. Nah, itu kira-kira prinsip kerjanya. Nah, kalau secara sederhana kita bisa lihat seperti ini. Jadi kalau wide field microscope, fluorescence microscope, dia sebanyak ini langsung diteruskan gitu ya ke detektornya. Sementara kalau di konfokal itu ada pinhole ini yang dia memfokuskan cahaya dari spesimen. Kalau kita lihat hasilnya juga, kita bandingkan untuk sampel yang sama, hasilnya sangat berbeda. Karena setiap emisi fluorescence atau fluorescence yang diemisikan itu ditangkap titik per titik oleh detektor dari confocal laser scanning microscope. Jadi dia sangat spesifik, yang hijau ditangkap berbeda dengan yang merah. Yang merah juga ditangkap berbeda. Sementara kalau di wide field itu karena pakai filter, ya udah jadi dia terbatas gitu. Hanya di filter aja yang merahnya jadi kelihatan, tapi tidak bisa dapat struktur yang sangat spesifik. Next. Nah, belum. Nah, ini kalau misalnya bisa diklik. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya hasilnya secara video gitu. Ini yang sebelah kanan saya itu yang wide field, sementara yang sebelah kiri yang confocal laser scanning microscope, mudah-mudahan kelihatannya. Jadi kita bisa lihat untuk sampel yang sama, waktu yang sama, strukturnya bisa sangat berbeda. Karena dengan adanya tadi pinhole aperture pada confocal laser scanning microscope, dia meningkatkan signal to noise. Jadi noise-nya itu lebih kecil atau direduksi berbanding dengan sinyal. Sinyalnya yang lebih tinggi. Jadi kalau ada sinyal fluorescence, dia akan tinggikan dan noise-nya direduksi. Sehingga kita bisa dapat image yang sangat, struktur yang sangat detail. Sementara kalau pakai filter, ya udah dia pakai filter aja gitu kan. Jadi apa adanya gitu, sampel itu ada noise-nya, ya kelihatan gitu. Kalau sinyalnya tinggi, ya itu kelihatan atau ditangkap sebagai itu sinyal. Tapi ketika di background misalnya ada noise-nya, itu juga kalau tertangkap pada filter, maka itu akan keluar gitu visualnya. Jadi konfokal itu dia reject atau mengurangi noise dan dia memfokuskan pada sinyal yang ada. Next. Nah, untuk fluorescence microscope, tapi memang sekarang pilihannya fluorescence microscope juga makin kesini development-nya juga sudah semakin baik. Hanya memang secara prinsipal akan lebih di bawah confocal microscope ya, quality data yang dihasilkan. Cuman memang dengan peningkatan misal kualitas filter, kualitas dichromatic mirror-nya itu bisa meningkatkan kualitas dari data dari fluorescence microscope yang didapat gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini adalah anatomi dari fluorescence microscope. Secara prinsip seperti tadi ya, ada sumber cahaya dari lampunya, ini contoh lampunya. Kemudian ada, ini adalah filter tube-nya. Jadi dia berupa filter seperti ini yang kemudian dia menangkap eksitasi dan emisi tertentu. Kemudian ada beberapa filter, jadi ada yang bisa menangkap warna biru,
dari fluorescence yang di 405 panjangnya misalnya. Ada filter yang untuk menangkap warna hijau, emisi warna hijau dari fluorescence dengan panjang gelombang sekitar 488. Ada filter yang menangkap warna merah dari emission fluorescence di sekitar 546, 594. Jadi ada beberapa filter cube gitu ya dalam fluorescence mikroskop. Tapi memang terbatas. Biasanya hanya 3 atau 4 maksimal filter cube yang bisa dipasang. Sehingga kita juga terbatas untuk melihat fluorescence-nya. Dan untuk beberapa mikroskop itu juga tidak bisa multi channel. Jadi harus satu persatu karena setiap filter itu harus diganti sesuai penggunaannya. Misalnya kita mau mengamati DAPI aja, berarti filternya diganti ke biru. Jadi nggak bisa langsung empat-empat warnanya itu diamati secara sekaligus gitu. Nah, kalau mau sekaligus itu pakai konfokal gitu. Kalau pakai fluorescence, dia biasanya harus kita pindah-pindah per filternya sehingga harus satu persatu channel warnanya. Kemudian ini ada di chromatic mirror-nya yang memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke spesimen. Kemudian ini kombinasi filternya. Ini anatominya. Mikroskop ini sebetulnya yang ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau lihat, nanti bisa main-main di yang mikroskop ini. Ini fluorescence yang upright contohnya kalau dari Olympus. Jadi lensanya dari atas. Kalau yang di IOBC di bawah itu yang inverted, yang dari bawah. Tapi sebetulnya sama aja. Sebenarnya ini ya. Nah, jadi kalau prinsip yang konfokal sendiri dengan adanya pinhole aperture itu pertama kali patennya itu dibuat tahun 57. Jadi sebetulnya sudah lama banget. Hanya developmentnya sampai sekarang masih terus ada gitu ya, dari mulai spinning disk confocal microscope sampai yang laser scanning confocal microscope. Kalau di sini adanya yang laser scanning confocal microscope lebih detail kalau menurut saya dibanding yang spinning disk. Nah, ini adalah paten pertama oleh Marvin Minsky untuk confocal laser scanning microscope tahun 57, tapi kemudian di develop lagi. Next. Sekarang generasinya sudah banyak ya. Untuk Olympus sendiri sebetulnya yang EVIS 1200 itu generasi yang udah lama. Jadi dulu saya pakai EVIS 1000, terus sekarang EVIS 1200, ada generasi yang baru lagi itu namanya EVIS 3000. Jadi development untuk konfokal ini juga berjalan terus gitu sekarang, dan itu fiturnya jadi lebih banyak lagi. Kalau kita bandingin, kalau saya bandingin dulu EVIS 1000 dengan EVIS 1200, itu udah jauh gitu ya, udah cukup jauh gitu kemajuannya, fiturnya, datanya udah lebih bagus. Dan EVIS 3000 nanti itu jauh lebih bagus lagi. Jadi perkembangannya dari tahun 57 sampai sekarang terus-terusan gitu. Nah, ini keuntungannya menggunakan mikroskop konfokal berbanding dengan fluorescence. Yang pertama adalah meminimalisir blur. Jadi gambarnya tuh lebih high resolution, istilahnya high resolution. Kemudian noise-nya itu rendah gitu kan. Jadi dia meminimalisir blurring. Increasing atau meningkatkan sinyal to noise ratio. Jadi sinyalnya yang difokuskan, noise-nya direduksi. Nah, itu. Kemudian effective resolution. Resolusinya tadi lebih tinggi. Jadi kita bisa dapat HD image, kemudian HD video untuk time-lapse imaging atau live imaging kita bisa dapat juga. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini untuk spesimen-spesimen yang tebal. Karena ada namanya optical sectioning. Jadi kita bisa, karena dia pakai laser, dia bisa menembus ke spesimen tanpa kita harus melakukan preparasi, bikin preparat di section gitu. Kita nggak usah. Jadi dia, karena sumber cahayanya laser, walaupun spesimennya itu tebal, kita bisa tembus gitu ya sampai ke dalam, dan kita bisa dapat image layer by layer dengan ketebalan tipis banget ya. Saya rasa di bawah 10 mikrometer juga masih bisa gitu. Jadi
tipis-tipis sekali. Nah, setelah kita dapat data optical sectioning tadi, nanti bisa direkonstruksi menjadi full 3D lagi. Jadi, kalau kita punya spesimen tebal seperti jaringan, 3D cell misalnya ya, sel yang 3 dimensi, agregat, bahkan ada juga kemarin ada yang dari FKG nggak ya? Nggak ada ya? Yang dari FKG kemarin coba dengan disk gigi, jadi itu kan cukup tebal ya, dan solid. Kalau harus dissection susah sekali gitu kan, harus pakai knife ultramikrotom misalnya gitu, jadi susah. Nah, dengan konfokal ini karena tadi pakai laser source, kita bisa dapat image layer by layer gitu. Kita bisa optical sectioning. Next. Nah, ini adalah prinsip kerja dari konfokal. Tadi kalau kita lihat ada namanya pinhole aperture di sini. Jadi setiap cahaya itu difokuskan dulu ke si pinhole, ke si lubang jarum ini, kemudian baru dideteksi. Konfokal itu sebenarnya dari conjugate vokal. Ini conjugate vokal plane. Jadi ada vokal plane seperti ini yang berisi si pinhole-nya tadi. Nah, kalau kita lihat on wild field, biasanya kalau misal sample location kita itu, terutama untuk sample location yang atau sample yang cukup tebel gitu ya, maka dia fokusnya akan kemana-mana gitu ya. Jadi jatuhnya cahaya juga dia akan nggak di satu fokus saja. Nah, ini mengakibatkan cahaya yang dipantulkan ke detektor juga wide gitu ya, jadi lebih luas gitu range-nya, jadi nggak jatuh di satu tempat aja, sehingga disebut wide field. Maka noise-nya nanti jadi banyak, karena nanti cahaya ini jatuh ke sana, dia ada noise misal di sini antara ini dengan ini, dari sini, itu ke situ. Itu akan menimbulkan noise, sehingga sinyalnya itu tidak fokus. Itu kalau yang terjadi di wide field. Tapi kalau misalnya di konfokal, walaupun spesimen kita tebel dan jarak jatuh cahaya itu berbeda-beda, tapi ketika masuk ke detektor, dia difokuskan ke lubang jarum ini, ke pinhole. Sehingga dia fokus dan ditangkap oleh detektor itu yang keluar dari sini saja, dari lubang jarumnya. Sehingga sangat spesifik. Nah, ini dia tadi sama ya. Jadi, dari light source, kemudian dipantulkan ke sampel, baru dia melewati pinhole-nya dan dideteksi. Sama ada dichroic mirror-nya juga, yang beda di sini untuk scanning-nya nggak lewat filter tapi lewat pinhole. Kita sebetulnya di mikroskopnya ada filter juga untuk nanti kita ngecek aja biasanya. Jadi kita bisa cek pakai filter itu dan itu seperti defluorescence keluarnya. Tapi ketika sudah diproyeksikan ke lewat detektor, sudah di scanning, dia tetap keluarnya akan lebih detail dibandingkan kita. Jadi biasanya cuma buat ngecek aja, nanti saya akan kasih tahu ketika ada alatnya ya. Nanti biasanya untuk ngecek aja, kita udah terwarnai belum sih gitu ya. Si pewarna kita tuh udah masuk belum gitu ke selnya atau ke spesimennya. Nanti di okulernya kita bisa lihat pakai filternya itu seperti filter fluorescence, hanya untuk memastikan, oh ini sudah terwarnai. Tapi ketika kita running dan dia terdeteksi, detektornya jalan, scannernya jalan, maka itu sudah pakai prinsip yang ini, gitu. Langsung pakai PMT detektor, lewatin pinhole, sehingga gambarnya akan lebih spesifik lagi. Nah, ini masih sama, jadi untuk anatominya, light source-nya menggunakan laser, kemudian ada scannernya, ada photo multiplier detektornya. Nah, karena pakai photo multiplier detektor, maka kita bisa scanning dan mendeteksi berbagai channel fluorescence sekaligus. Karena dia multi ya, photo multiplier. Jadi nggak cuma satu warna doang, misal dapi doang, tapi semuanya dapi, yang hijau, yang merah, itu semua kedeteksi secara sekaligus dalam satu kali scanning. Oke, nah ini adalah lasernya.
sebagai light source, sebagai sumber cahayanya. Kenapa pakai laser? Supaya lebih stabil. Kemudian dia juga memfokuskan gitu ya, lebih fokus. Dan tadi dia bisa istilahnya true, bisa masuk sampai ke dalam spesimennya walaupun spesimennya itu tebal. Kalau ini untuk tunable filternya, jadi sebetulnya ada filternya juga gitu kan, tapi memang nanti yang bekerja banyak itu detektornya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini diagramnya ya, boleh di next aja Mariska. Nah, misalnya kita punya sampel seperti ini gitu ya, sampel sel biasanya. Ini adalah scannernya, namanya galvanometer scanner. Jadi dia akan dijatuhkan misal di satu titik, kemudian dia akan pindah lagi ke titik yang lain, kemudian dia akan pindah lagi ke titik yang lain. Jadi sebetulnya tuh scanningnya tuh kayak point by point gitu ya, titik-titik-titik, baru nanti dari situ, dari detektornya dia akan merekonstruksi jadi dua dimensi image. Jadi titik-titik-titik-titik tadi kemudian direkonstruksi jadi seperti ini gitu. Jadi sebenarnya dia nge-scanningnya tuh satu titik, tapi karena cepat banget, jadi galvanometer scanner ini cepat banget. Jadi dalam hitungan nanosecond dia sudah bisa dapat full image misalnya gitu. Belum lagi kalau misalnya kita mau Z stack ya. Jadi ini kan tadi dua dimensi X dan Y axis. Tapi kalau kita mau Z axisnya itu juga bisa. Jadi setelah dia dapat dua dimensi untuk satu layer, dia akan pindah ke layer berikutnya lagi, turun misalnya, maka layer ini dia akan melakukan hal yang sama, layer bawahnya lagi akan melakukan hal yang sama, baru direkonstruksi jadi tiga dimensi. Nah, itu bedanya kalau di fluorescence kita nggak bisa dapat itu gitu. Jadi biasanya kalau di fluorescence kita harus siapkan sayatan-sayatannya ya, kalau sampelnya itu tebel. Nah, ini tadi foto multiplier tube-nya untuk detektornya. Ya, mungkin next aja. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan convocal laser scanning microscope adalah ini teknisnya ya, optik pinhole scanner. Itu prinsip dari konfokalnya, bahwa ada optiknya kita harus pilih gitu kan, ada beberapa objective lens, jadi dari 4 sampai 100 kalau yang di sini. Kalau di yang baru itu sekarang ada 2,5 kali, jadi di sini belum ada. 2,5 kali itu untuk dapat whole mount, biasanya full image jaringan kayak gitu. Jadi nggak usah detailing. Kalau untuk yang 4 kali atau 10 kali seperti di sini, kalau sampelnya besar sekali kayak jaringan gitu ya, itu kita harus dijahit istilahnya. Kita ambil dulu 4 kali di area ini, 4 kali area itu, 4 kali area ini. Nah, baru dijahit. Disebutnya multi area scanning juga. Kalau misalnya yang terbaru itu ada 2,5 kali, sehingga kita bisa dapat whole image dulu. Baru nanti kita jadikan itu map, terus kita misalnya perbesar di area yang kita mau. Soalnya kalau nggak pakai kayak gitu, biasanya pas diperbesar objective lensnya dia hilang kan areanya. Wah, di mana ya tadi gitu kan. Misalnya saya mau spesifik gitu di area tertentu bagian situnya, ternyata pas diperbesar areanya udah kemana, udah berubah gitu. Nah, biasanya lebih enak kita pakai dapat whole mount-nya dulu, scanning yang besarnya dulu, baru itu dijadikan map. Nah, itu kalau di yang baru bisa, edisi konfokal yang baru. Kemudian ini untuk fluorescence-nya. Jadi untuk fluorescence-nya kita harus consider tentang crosstalk, adanya crosstalk. Crosstalk itu kalau tidak spesifik gitu ya, si fluorescence-nya antara fluorescence satu dengan fluorescence lain, wavelength-nya terlalu dekat. Misal pakai GFP dengan FITC, wavelength-nya terlalu dekat, sehingga ketika di scanning itu akan ke scanning, semuanya akan ke scanning. Jadi pewarna yang GFP ke scanning, yang FITC ke scanning, dianggapnya jadi satu aja gitu, satu fluorescence.
Makanya biasanya kita harus memilih yang agak jauh tuh kalau misal mau multiple staining. Kalau yang satunya hijau di 488, maka yang lainnya misal di 594. Jadi beda jauh sehingga nggak akan cross talk. Kemudian kalau misalnya kita belum tahu fluorescence-nya itu apa gitu ya, itu ada namanya lambda scan. Jadi kita bisa scanning di seluruh panjang gelombang, nanti kita bisa lihat peak-peaknya di mana aja. Jadi spektranya itu kita bisa dapat infonya. Dia keluar eksitasinya di berapa, emisinya di berapa. Nah, itu lambda scan. Kalau kita nggak tahu atau tidak menggunakan fluorescence fluorofor yang standar, jadi belum diketahui eksitasi dan emisinya, nanti kita lambda scan, di scanning semua panjang gelombang, terus dia akan menghasilkan peak-peak atau puncak-puncak fluorescence-nya itu di mana gitu. Nanti bisa terbaca eksitasi dan emisinya. Nah, kemudian biasanya confocal laser scanning microscope itu menggunakan mikroskop yang fully motorized atau automatic. Jadi kalau fluorescence biasanya kita masih bisa pakai manual ya. Dan sebetulnya ada juga fluorescence yang fully motorized, tapi biasanya manual karena itu harus diganti fluorescence-nya gitu-gitu. Nah, kalau untuk confocal laser scanning microscope harus yang fully motorized. Jadi harus sudah motorized karena kita control by software gitu kan. Dan dia harus bisa melakukan scanning-nya itu kan cepat sekali gitu ya. Jadi dia harus bisa berpindah ke satu area dan area lain dari satu ketebalan ke ketebalan lain secara otomatis gitu. Jadi mikroskop bodinya itu harus mendukung untuk bisa fully motorized. Kemudian kalau kita bikin 3D, misalnya analisis 3D, dia harus scanning dari atas sampai bawah gitu kan. Itu harus fully motorized plus ada istilahnya Z drift compensation sehingga dia tidak blur gitu. Ketika fokusnya pindah, jadi misalnya tebel nih kayak gini sampelnya. Kan dia scanning di bagian atas, kemudian di bagian tengah, kemudian di bagian bawah. Setiap dia pindah fokus aksisnya itu kan harus diatur fokus lagi. Kalau enggak nanti yang di atas fokus, yang bawahnya blur misalnya gitu. Nah, maka si mikroskopnya itu harus ada istilahnya Z drift compensation. Ketika dia turun atau fokusnya berubah, dia akan kembali autofocus gitu. Nah, harus bisa seperti itu. Makanya fully motorized biasanya mikroskopnya. Kemudian dengan menggunakan confocal laser scanning microscope itu bisa analisis apa aja gitu kan. Selain tadi yang udah disebutkan sebelumnya, fluorescence based analysis, immunostaining dengan cell dynamic, ini juga tambahan-tambahan yang memang hanya bisa dilakukan di confocal laser scanning microscope. Yang pertama adalah optical sectioning. Itu kalau tadi sampel kita tuh 3 dimensi atau tebel gitu. Dia, kita nggak perlu menyayat, nanti dia akan melakukan istilahnya optical sectioning, menyayat secara optik aja. Jadi sampelnya utuh sebetulnya. Nanti kita tinggal atur ketebalannya mau berapa per sayatan, atau kita mau bikin berapa sayatan. Misalnya saya mau bikin 100 sayatan, nanti secara otomatis sistemnya akan adjust gitu ya, 100 sayatan dengan ketebalan misal 100 mikrometer, berarti per section atau per sayatan itu 1 mikrometer. Nanti akan otomatis seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan 3D imaging juga. Tadi kalau sampelnya 3 dimensi, mau dilihat dari angle mana nanti bisa. Kemudian X to Z sectioning. Jadi sama, masih optical sectioning juga, mengikuti Z aksisnya. Kemudian high resolution multicolor fluorescence, tadi sampai 4 channel kalau yang di sini ya, sampai 4 channel fluorescence. Kemudian advanced analysisnya untuk FRAP, photo bleaching dan photoactivable fluorescence, FRAP, FRET dan FLIM. Next. Nah, ini contohnya untuk multicolor staining, tadi juga sebelumnya sudah dilihatin ya. Kita bisa lihat kolokalisasi, kemudian kita bisa lihat ekspresi proteinnya. Secara sekaligus kita dapat
mengamati 4 channel fluorescence gitu dalam satu kali scanning. Thanks. Nah, ini mungkin lebih banyak lagi, tapi kalau ini di yang konvokal edisi terbaru, jadi kalau edisi yang di sini atau FV1000 gitu sebelumnya itu cuma sampai 4 warna. Tapi kalau yang terbaru itu bisa sampai 7 warna, karena tadi panjang gelombangnya diperpanjang lagi, scanningnya dipercepat lagi, kemudian dia bisa mendeteksi fluorofor sampai ke 900 nanometer gitu. Ini juga, ini masih di yang baru, jadi mau kasih lihat aja bahwa perkembangan konvokal juga sekarang sudah berjalan terus gitu ya, sampai sekarang kita bisa mendeteksi secara sekaligus gitu ya, satu kali scanning kita bisa dapat lebih dari 4 channel warna. Nah ini, jadi kita bisa lihat dari mulai strukturnya sampai proses mitosis di dalamnya kita bisa lihat gitu. Kalau semakin banyak channel warna yang bisa dideteksi, semakin banyak marker yang bisa dideteksi, maka informasinya jadi lebih banyak kan. Strukturnya bagaimana ketika sel itu membelah, itu kita jadi bisa mengetahui. Next. Kemudian ini untuk optical sectioning, bisa X to Z, jadi XYZ sectioning. Kalau misalnya kita cuma mau section melintang seperti ini, itu bisa kita dapat kayak yang A3 itu. Tapi kalau kita mau dapat section yang Z aksisnya, berarti dari basal ke apikal atau apikal ke basal, kita bisa dapat juga datanya. Jadi di bagian apikal seperti apa, di bagian basal seperti apa, itu Z aksis. Atau kalau yang seperti ini, itu X aksis. Kalau kita mau lihat, misalnya saya di sini, saya melakukan double staining gitu kan. Tapi saya cuma mau lihat nih yang merahnya aja gitu kan. Mau dihilangin dulu yang hijaunya, bisa dihilangin dulu yang hijaunya, kemudian kita dapat yang merahnya aja gitu ya strukturnya, kemudian kita section bisa juga gitu. Jadi 4 channel yang terdeteksi bersamaan itu kita bisa lihat merging semuanya, atau kita bisa pisah-pisahkan sesuai data yang mau kita dapat gitu kan. Nah, jadi nggak cuman Z aja yang bisa di section, tapi X dan Y juga bisa di section. Next. Ini kalau misalnya sampelnya 3D dan tebal, contohnya misal sel aggregate atau organoid body, kita bisa dapat, ini tebal banget, lumayan tebal, berapa ya, nggak kelihatan ininya. Nah, ini kita bisa ukur juga ya di mikroskopnya, kemudian kita bisa lihat di dalamnya itu seperti apa. Bahkan kalau dia yang baru, karena dia ada AI di softwarenya, jadi kita bisa hitung jumlah selnya dalam satu aggregate itu berapa. Kalau dulu manual mungkin ya, mungkin beberapa orang yang udah pernah pakai, itu kadang kita bisa hitung pakai image J ya, satu-satu gitu manual. Kalau sekarang itu udah auto detection, jadi kita tinggal ngambil gambar slicing gitu ya, satu-satu, nanti di setiap slice-nya dia akan hitung secara otomatis berapa jumlah selnya, kemudian dia akan kumpulkan dari keseluruhan 3D-nya itu, nanti dia rekonstruksi mana yang overlapping, artinya itu satu, masih satu sel gitu kan, nanti dia hitung lagi, nanti kita dapat keseluruhannya berapa sel di dalam aggregate ini gitu. Kalau yang seri lama ini masih manual ya counting-nya, masih pakai software lain gitu. Di kalau di Olympus ada sih software-nya cell sense gitu ya. Kalau ImageJ mungkin yang biasa dipakai ya, tapi memang banyak keterbatasannya. Nah, ini cell sense kita bisa hitung. Nah, ini tadi Z section, optical sectioning. Jadi kalau sampel kita besar seperti itu, 120 mikro nih ketebalannya, kita bisa dapat figur seperti ini. Jadi kalau saya cuma mau lihat bagian tengahnya aja, kosong nggak ya atau mati nggak ya selnya gitu kan. Nah, kita bisa lihat nih dari section ini. Jadi kita dapat semua fitur gitu ya, sesuai dengan set acquisition yang kita setting gitu ya. Misal berapa section, berapa ketebalannya kita bisa dapat. Kemudian dari sini kita bisa rekonstruksi lagi. Dibalik lagi, rekonstruksi lagi sebetulnya 3D image-nya seperti apa gitu.
dan bisa lihat dari angle-angle tertentu, bisa diukur juga. Next. Ini bisa di-render ya, jadi 3D gitu ya. Biasanya untuk analisis lanjutan, kita bisa render 3D, bisa lihat persebarannya, bisa lihat jenis selnya. Kalau di kedokteran kita bisa lihat abnormality cell ya, gitu. Misalnya ada sel yang tumorous atau cancerous, itu misalnya besarannya beda, kemudian dia punya marker tertentu yang beda dari yang lain, itu kita bisa cek gitu. Jadi aplikasinya banyak. Kalau pharmaceutical misalnya untuk tadi drug delivery system, drug delivery model pakai organoid body, itu bisa pakai ini. Kemudian kita bisa counting selnya, bisa diproses jadi seperti ini, di render 3D gitu ya, untuk lihat fitur, struktur dan lain-lain. Kalau dulu saya pakai untuk lihat abnormality structure gitu kan, misalnya abnormality structure dalam nuklei gitu, itu bisa kita lihat juga. Nah ini kalau yang di sini belum bisa di render 3D seperti ini, jadi masih pakai software tambahan. Tapi kalau di yang baru itu sudah embed di dalam software konfokalnya. Oke, next. Nah, ini juga kita bisa dapat image 3D, kemudian live imaging, kemudian kelihatan migrasi selnya, morfogenesisnya, sekaligus protein-protein expression-nya, kita bisa dapat seperti ini lewat konfokal. Kalau di fluorescence mungkin belum bisa dapat seperti ini ya. Gitu. Oke, next. Dan juga kalau kita mau tracking, biasanya untuk yang mempelajari cell behavior nih, saya cell behavior, mechanobiology, kita bisa tracking selnya karena bisa live imaging ya. Walaupun kalau untuk live imaging di sini kita pakai stage inkubator, jadi ditaruh di atas mikroskopnya stage inkubator CO2 sehingga bisa bertahan sampai beberapa hari gitu. Sampai bertahan beberapa hari dengan kondisi seperti di inkubator kultur gitu ya. CO2-nya bisa kita atur, kemudian suhunya bisa kita atur gitu. Nah, kita bisa tracking sel seperti ini. Ada pewarnanya misalnya mito tracker atau orange tracker, ini orange tracker. Kemudian kita bisa lihat sel itu bergerak kemana aja. Nanti di softwarenya bisa dianalisis arah pergerakannya kemana. Kemudian kalau saya dulu ngitung sel migration rate-nya berapa. Jadi laju dia bermigrasi itu berapa micrometer per second, itu kita bisa hitung. Jadi data kuantitatifnya sebetulnya bisa banyak. Nah, itu mungkin dari saya untuk basic atau materi dasar-dasar tentang fluorescence dan confocal microscopy teknik. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin terkait risetnya juga, apakah misalnya riset ini bisa menggunakan analisis fluorescence atau confocal microscope gitu, atau mau menanyakan yang lain juga boleh. Ada yang sudah sering pakai teknik fluorescence atau confocal? Ibrahim ya. Ada yang sudah familiar mungkin sebelumnya pernah pakai di mana gitu? Pernah pakai di mana dulu? Di mana? Oh, di luar gitu ya. Pakai untuk riset apa, Mbak? Dulu melihat dari sampel tissue dari mice. Oh, dari mice. Bidangnya kedokteran. Kedokteran. Oke. Okay. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas mungkin? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Kurniawan, saya dari IPB. Oh, dari IPB.
Oh, dari Batan. Ya. Oh iya. Fokus riset kelompok kami itu di pengembangan radio tanaka untuk terapi dan diagnostik untuk kanker. Ini izin tanya sih, kebetulan baru-baru ini, kebetulan 2 tahun terakhir, kelompok kami itu mengembangkan hybrid kembang, hybrid kembang itu kita fluoresens digabung dengan radio radioaktif. Saya ingin tanya yang fluoresens itu kan kita juga masih baru. Yang ingin saya tanyakan itu, kami melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah senyawa kita, the base-nya itu FIPC, senyawa yang okay. Mengetahui apakah dia bisa masuk ke dalam sel atau tidak, kan? Di dalam beberapa varian konsentrasi. Yang kita lakukan kemarin itu kita melakukan staining nukleusnya dengan Bosch staining. Dan karena base senyawa kami di FIPC kan dia warnanya hijau. Hijau, ya. Di bosnya itu oke dia biru. Yang kesulitan itu untuk kan ada saran untuk kanker staining untuk sitoplasmanya. Karena kita nggak bisa membuktikan ya. Karena katanya kan nanti reviewer bisa bilang itu bisa aja di luar kan karena iya. Karena sitoplasmanya nggak di staining. Mungkin itu sih yang bisa katakan ada karena beberapa kanker staining untuk sitoplasma itu juga hijau gitu. Jadi agak kesulitan untuk menentukan nanti dia warnanya ya. Kalau biasanya counter staining sitoplasmanya pakai apa? Kalau yang hijau? Kemarin terakhir kita coba pakai rak lain. Oh rak. Iya. Dulu saya pakai rak juga ya. Jadi row family itu sebetulnya dia nggak di seluruh sitoplasma, dia sebetulnya di beberapa titik aja gitu, jadi nggak semuanya gitu. Mungkin kalau sitoplasma biasanya sih rhodamin, mylred itu bisa dipakai, rhodamin B ya, bukan rhodamin phalloidin gitu, itu bisa dipakai mylred, atau kalau kemarin saya pakai concanavalin. Nanti hari ini juga kita pakai di ininya concanavalin. Tapi sebetulnya concanavalin itu di membran. Jadi membrannya kewarna, tapi kan kalau misal dia ada di dalam sebetulnya kelihatan gitu. Makanya kalau misalnya bisa, biasanya pakai fluorescence atau confocal? Fluorescence ya. Nah, sebetulnya kalau buat internalisasi itu memang bagusnya pakai confocal. Saya juga soalnya internalisasi nanopartikel ya, ada risetnya. Itu memang kita pertama butuh misalnya optical sectioning. Walaupun selnya monolayer, kan kalau di konvokal itu bisa di section ya. Jadi kita bisa lihat dia tuh sebetulnya ada di dalam atau ada di luar ketika di sectionnya. Itu lebih meyakinkan datanya. Karena kalau kita cuma 2D image, itu biasanya kita nggak yakin tuh itu tuh di membran atau di dalam gitu kan. Atau di luar tapi ke bawah gitu kan. Nah, biasanya yang memang paling meyakinkan itu di section. Memang kalau fluorescence itu kesulitannya adalah dia belum bisa Z-stack ya, gitu. Jadi kalau kita section, nah kita misalnya dapat di tengah itu section yang bagian tengah ada nih internalisasi, terjadi terinternalisasi gitu. Ada partikel yang kita mau lihat gitu. Berarti kita yakin bahwa dia masuk ke dalam sel. Gitu, karena itu bukan lagi di luar. Itu pertama. Kedua, bisa juga pakai bright field-nya. Jadi pakai fase kontrasnya. Jadi fase kontras itu juga untuk melihat apakah dia ada di luar atau di dalam. Karena kan selnya jadi kelihatan agak 3D gitu ya. Kemudian dia memang nggak staining-nya. Jadi dicampur fase kontras, dicampur dengan staining-nya gitu kan. Terus dia ngelihat itu ada di bagian dalam atau enggak. Sedikit kelihatan, tapi memang kalau mau lebih yakin memang harus dipakai Z-stack gitu. Kalau untuk pewarna lainnya ya paling saya bisa suggest mungkin concanavalin, PKH itu, tapi itu biasanya di bagian membrannya. Paling bagus memang data Z-stack-nya itu, jadi kita udah nggak ada alasan nih dia di bagian mana karena udah kelihatan banget di bagian dalam gitu. Terima kasih. Iya. Boleh, silakan. Saya kebetulan satu tim. Mungkin bisa pakai. Saya Hendris dari Brit. Jadi tadi udah dijelaskan sedikitnya sama kawan. Jadi
kita targetnya memang untuk internalisasi ke dalam sel gitu. Karena kita targetnya pengembangan senyawanya untuk imaging cancer. Nah, untuk dari segi metode kan ada yang namanya washing ya. Jadi ketika kita inkubasi dengan senyawa dan kansernya, kemudian setelah inkubasi kita washing. Dari washing itu kan kita logiknya harusnya udah keluar ya, ya kesapu ya. Tersapu, semua yang di luar sel itu habis ya, tidak akan ada yang tersisa gitu. Gitu. Nah, apakah itu kita bisa jadikan sebagai argumen juga ketika ada signal fluorescence di sekitar sel itu, kita bisa argumen bahwa itu masuk ke dalam sel atau bagaimana Bu ya? Kalau boleh saya juga ada gambar ini, mungkin saya bisa boleh. Nah, ini yang kami coba. Jadi ini hanya dapinya saja ya. Ini kemudian konsentrasinya kami naikkan, kemudian yang hijau ini yang tadi yang FITC senyawa kami. Okay. Nah, bentuknya gini Bu ya. Nah, itu gimana ya? Nah, kalau gini dari data ini sebetulnya ada dua kemungkinan. Jadi memang kalau nanti kan misal Bapak publikasi gitu ya, itu akan direview untuk data seperti ini. Pertanyaannya memang washing itu memang membantu menghilangkan yang istilahnya yang ada di lingkungan. Dia akan kesapu gitu ya kalau kita washingnya bersih misalnya. Tapi bisa jadi beberapa partikel dia nempel di membran. Untuk yang saya lihat di data Bapak, ini saya juga nggak bisa pastikan apakah dia di bagian membrannya atau dia sudah masuk betulan gitu. Memang kita misal dalam paper ketika reviewer seperti itu, bagaimana Anda memastikan itu tidak nempel di bagian membran? Karena apalagi partikelnya ukuran nano atau mikro, itu bisa nempel di bagian membran. Bisa jadi tidak terjadi internalisasi, tapi dia nyangkut di membran, karena di membran itu banyak macam-macam juga ya Pak, ada glikoprotein, ada lain-lain, atau dia misalnya hidrofilik, kita nggak tahu si komponennya sehingga dia nempel di membran gitu. Jadi memang argumen paling utama tadi kalau kita bisa lihat internalisasinya dengan Z-stack misalnya gitu. Kalau kayak gini kita bisa mengajukan argumen tersebut gitu, bahwa itu udah dicuci, bahwa kita anggap dari data ini dia sudah masuk ke sitoplasma, tapi reviewer pun akan bisa memberi argumen, bagaimana memastikan itu tidak nempel di membran misalnya. Berarti kalau gini, karena kita tidak melakukan yang G-stack tadi, amannya kita katakan saja bahwa ini ada interaksi berarti ya? Ya, ada interaksi. Atau bisa di dalam, bisa di luar. Betul. Atau Bapak bisa staining lagi membrannya. Jadi bukan inti dan ininya aja ya, partikelnya aja, tapi membrannya. Jadi kita bisa lihat dia di luar atau di dalam dengan perbesaran lebih besar lagi gitu. Oh, okay. Gitu. Itu bisa biasanya kalau di konfokal Bapak, tapi di fluorescence memang terbatas gitu. Karena spesifisitas proteinnya, strukturnya itu kalau di konvokal tadi noise-nya banyak. Kalau di fluorescence noise-nya banyak. Kalau di konvokal kita bisa melihat tuh interaksi dia di luar atau di dalam membrannya. Biasanya gitu. Mungkin bisa didukung dengan data konvokal misalnya. Iya. Memang harus counter staining ya. Iya, kayak gitu. Oke. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan. In situ hybridization. Jadi, Ya betul. Saya mau
staining. Staining ya, itu ada perbedaan nggak? Karena kemarin waktu optimasi support, saya bilang, saya pikir kalau misalnya IHC-nya masih buruk, kemudian saya mau lihat di face itu lebih jelas gitu ya. Sering gitu ya, tapi masih buruk aja itu. Apakah karena dia pakainya yang indirect, ya. Apakah itu berpengaruh atau enggak? Karena kalau misalnya yang pelayanan itu kan sebetulnya kalau di luar kan mungkin semuanya di cover dengan harga yang maksimal. Tapi kalau di sini kan, dengan asuransi yang ada di kita. Jadi memang itu kalau staining metodenya memang itu harus sudah terbiasa ya gitu, sudah terbiasa. Kalau saya sebetulnya lebih suka yang indirect, yang pakai secondary antibody gitu. Jadi kita bisa kombinasi dan optimasi masing-masing gitu. Tapi itu juga apa ya, butuh experience gitu biasanya. Jadi sudah biasa optimasi beberapa kali gitu. Terus kita juga bisa memilih kombinasi fluorescence-nya, secondary antibody-nya, primary antibody-nya masing-masing yang paling bagus menurut kita. Tapi memang secara waktu itu jadi jauh lebih panjang protokolnya. Untuk layanan mungkin kurang baik ya, karena memang waktu preparasinya jadi lebih panjang misalnya gitu. Sementara kalau layanan sampelnya itu banyak gitu kan. Jadi memang yang direct itu atau yang sudah conjugated itu jadi pilihan yang lebih efisien misalnya. Tapi memang menurut saya tetap harus dioptimasi dulu, karena setiap brand antibody provider ya, kemudian fluorescence providernya gitu, itu beda-beda kualitinya. Jadi kita harus optimasi mana nih yang paling bagus, baru kita pakai itu. Kalau secondary kita bisa kayak primary-nya saya suka yang ini udah yakin bagus. Secondary-nya saya suka yang ini udah yakin bagus. Fluorescence-nya yang ini, kita bisa kombinasi satu sama lain. Itu kalau buat riset sebetulnya lebih ideal gitu. Sama aja ya. Iya, betul Bu. Terus juga memang instrumennya juga berpengaruh ya gitu. Ibu pakai fluorescence ya berarti? Oh gitu. Tapi kalau in situ hybridization? IHC ya Bu. Iya, pewarnanya. Iya. Kemudian untuk yang saya juga hasil optimasi itu kadang-kadang ada yang background ya. Background noise, iya. Apakah itu pengaruh dari? Itu sebetulnya bisa teknik preparasinya Bu, cucinya kurang bersih dan segala macam, atau pewarnanya atau antibodinya tidak spesifik. Nah itu bisa terjadi pakai blocking atau tidak, blocking reagent atau tidak. Sama ya tadi, sekali lagi kalau semua preparasinya oke, instrumennya dia bagus atau enggak gitu. Karena kalau misalnya sebetulnya situ hybridization pakai fluorescence, fish itu pakai fluorescence no problem gitu. Noise-nya juga tidak terlalu banyak sebetulnya. Jadi enggak masalah pakai fluorescence, tapi quality fluorescence mikroskopnya juga bagaimana gitu. Kan ada filternya tepat atau tidak misalnya. Jadi kan ini soalnya ada warna pengganggu juga kan? Iya, noise-nya. Jadi saya pikir ini blocking-nya yang kurang gitu ya, si warna. Bisa jadi. Apakah emang secara natural si tadi kan katanya fluorescence itu ada noise-nya itu kurang besar, fokus dibandingkan yang kontrol. Iya. Kalau secara instrumen memang, makanya kalau memang kita sudah yakin proses preparasi kita rapi, bagus, clean gitu ya, kita bisa cek dulu gitu kan. Memang pasti kalau kita compare fluorescence dengan mikroskop konfokal itu ada perbedaan.
Tapi kalau fish kan sebetulnya nggak terlalu misalnya harus multiple staining atau kolokalisasi gitu kan, tidak cuman ekspresinya ada atau enggak gitu. Itu sebetulnya kalau mau pakai fluorescence tidak masalah, masih oke, okay, asal preparasinya bagus. Noise-nya memang kalau noise-nya itu kalau banyak itu berarti proses preparasinya gitu. Karena kalau di fluorescence fish itu biasanya jelas sih, cukup jelas gitu. Kalau dia preparasinya bagus, dia oke okay, gitu. Kontras tetap kelihatan kontras. Ya kalau dibandingkan dengan konvokal pasti jauh gitu hasilnya. Tapi di fluorescence pun dia bisa kelihatan dengan jelas gitu. Kalau preparasinya bagus. Kalau yang saya dari Enggak apa-apa, silakan. Iya. Kuantitatif ya Bu ya? Oh kualitatif? Intensitasnya bisa diukur. Disebutnya arbitrary unit ya kalau fluorescence intensity. Unitnya unit atau berdasarkan subjektivitas mata kita. Unitnya enggak bisa keluar, bisa keluar. Tapi unitnya itu arbitrary unit, artinya unit yang non standar gitu. Nah, tapi peak-nya biasanya kelihatan peak-nya gitu kan. Peak intensity-nya dia naik atau turun gitu. Atau kalau di compare dia berapa peak-nya gitu, di compare dengan kontrol misalnya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Ya, sebenarnya saya tidak dari PBB Plus. Kalau malam ini saya sedikit mulai terkait contohnya untuk kasus sektor sel atau tisu yang sudah diperiksa tadi itu, karena kan ada beberapa kita harus berada dan mungkin alat di sana itu kira-kira untuk misalkan di sini disimpannya tisu dan saya itu kan masih bisa disimpan di mana, disimpannya di suhu dan lama-lama agar tetap hasil staining tertentu tetap bisa bagus gitu. Jaringan hewan ya? Hewan maupun sel yang susah. Sel ya, oke. Kalau sudah difiksasi, ya, sudah difiksasi ya Pak ya? Kalau sudah difiksasi, menurut pengalaman sudah difiksasi dan diwarnai, kita bisa simpan di dan misalnya sudah di mounting ya, sudah di mounting itu kita bisa simpan di 4-8 derajat, artinya di refrigerator dalam kondisi terbungkus foil ya, soalnya biar mengurangi evaporasi ya, jadi biar nggak kering kita bungkus di foil. Saya sih bisa pakai sampai beberapa bulan ya, selama dia belum, istilahnya belum fading. Kalau soalnya fluorescence itu kalau sudah dibaca di konvokal itu kan dia sudah kena lasernya ya, nah itu sudah mengemisikan warna, itu artinya dia sedikit banyak sudah fading gitu. Makin lama, makin berkali-kali proses pengamatannya berarti semakin fading gitu. Jadi kalau misalnya memang belum diobservasi, itu saya sih masih bisa simpan 3-6 bulan sebetulnya masih ada fluorescence-nya. Dan itu tergantung 4-8 derajat di kulkas, di bungkus foil gitu. Dan itu juga tergantung quality dari si fluorofornya gitu. Apakah dia quality-nya bagus atau enggak. Kalau saya ya beberapa merek ada yang bagus, beberapa merek ada yang cepet fading gitu. Tapi bisa disimpan 1 bulan masih aman biasanya. Iya. Iya, silakan Ibu. Ya, saya Olari dari Jaya. Iya. Ya, tadi kan ada yang bilang Iya. Sekaligus. Iya. Kalau counterstaining ya tetap kita harus memperhatikan panjang gelombang, eksitasi dan emisinya. Jadi
Misalnya kita sudah pakai 488 alexaflor untuk protein target. Berarti kita mau counter staining aktinnya, jangan pakai yang rhodamine green. Karena rhodamine green itu dia dibaca di 488. Pakainya rhodamine paloidin yang merah, misalnya seperti itu. Karena counter staining sekarang itu macam-macam banyak, Bu. Kalau nukleinya aja itu ada DAPI HOX, kemudian saya lupa satu lagi ada ya, itu bisa juga dipakai untuk nuklei saja. Kemudian, tapi kalau nuklei biasanya spesifik kan di 405. Kalau misalnya yang rhodamine counter staining actin, itu ada yang rhodamine paloidin merah, ada yang rhodamine green biru, hijau, ada yang kuning, dia di 515. Jadi kita bisa pilih. Iya, diusahakan dengan protein target kita itu jauh. Kebalikannya, kalau kita mau pakai rhodamine paloidin, kita udah tahu dia keluar di warna merah, maka kita misalnya pakai yang hijau. Atau kalau kita mau pakai rhodamine green, berarti kita pakai yang targetnya Alexa 594 gitu, jadi yang merah, jadi dikombinasi. Iya, karena kalau dia merah-merah gitu ya, dua-duanya akan saru gitu, Bu, warnanya. Tapi kalau di yang baru itu kita bisa walaupun warna atau panjang gelombangnya sama, itu yang di FE3000, misalnya saya proteinnya pakai 594 nih karena adanya konjugatnya itu gitu kan, tapi aktin saya juga merah gitu kan karena adanya itu. Nah kalau di yang baru itu bisa di fase yang berbeda scanningnya, tapi tetap kita dapat image-nya dia akan nge-scanning berbeda. Jadi merah di fase 1 hanya akan rhodamine, merah di fase 2 hanya akan Alexa 594. Nanti kita bisa ganti warnanya setelahnya gitu. Iya. Iya, makanya mungkin karena beberapa sering kali ada fenomena kayak gitu pada user gitu ya. Kita kan bisa jadi nggak punya semua warna gitu ya, Bu, kalau karena memang fluorophore ini lumayan juga ya harganya. Kalau kita nggak punya koleksi semua warna, makanya kalau di generasi yang baru mereka punya teknologi baru, kita bisa scanning walaupun panjang gelombangnya sama gitu, jadi lebih memudahkan. Iya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Ya, silakan, Pak. Nanti minta tolong yang kelompok ya, ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Haji dari Sekolah Farmasi CIP. Terima kasih banyak Bidin atas presentasinya yang sangat mudah dipahami. Saya mau tanya, ini terkait ketika kita mau melakukan konfokal, biasanya kita pilih dari situ ini. Iya. Nah, itu kan biasanya ada, sudah ada di mana di alat mesin ini sudah ada listnya. Ya. Nah, kadang-kadang nggak ada. Ya, itu nanti boleh. Iya, belum. Kadang-kadang kayak misalnya warna biru. Iya. Itu ada DAPI, ada HEX. Nah, itu sebenarnya mereka tuh melambangkan apa sih? Oh, oke. Okay. Melambangkan eksitasi dan emisinya tuh bagaimana? Kalau yang di situ 405-nya misalnya 405 nanometer itu emisinya biasanya. 405 itu emisinya. Iya, emisinya di panjang gelombang itu. Jadi warna 405 misal atau Alexa 488 warna hijau kan disebutnya. Berarti itu emisinya. Emisinya. Warna hijau di 488. Jadi kita misalnya hertz gitu. Itu berarti kita memilih eksitasi dan emisi. Sebetulnya hanya emisi saja. Sebetulnya eksitasi emisi secara otomatis akan terset. Akan terset. Iya, cuman yang dilambangkan di namanya itu emisinya. Tapi ketika Bapak klik DAPI gitu ya, eksitasinya dan emisinya udah sesuai. Secara otomatis dia set gitu di alatnya. Ini sejauh yang saya tahu betul-betul yang namanya laser itu kan kalau di konfokal itu hanya ada berapa ya? Iya.
misalnya di 4, kalau dilihat di gambar sisi kan master unitnya misalnya 405, 440, ya, ada range-nya ya, ya Pak. Ya, itu kan berarti laser eksitasinya yang berarti ya? Iya, betul. Laser eksitasinya, sedangkan untuk emisi itu range-nya rentang. Iya, betul, di rentang. Tunggu sebentar, di halaman berapa Pak? Ini di halaman 55 ya. Oke. Okay. Ya Pak. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi eksitasi itu dia emisi itu dia di yang ya di rentang. Sebetulnya eksitasi emisi itu rentang juga. Jadi ada rentangnya. Jadi 405 itu sebetulnya dia peak-nya di 405. Tapi rentangnya itu dia antara 400 sampai 405. Sebetulnya rentang baik eksitasi maupun emisi dia rentang karena kan spektra viewernya begini ya. Tapi peak dia peak emission atau peak excitationnya itu, nah itu yang ditunjukkan. Jadi kalau 405 peaknya di situ di 405. Sebetulnya spektranya ada rentangnya. Bisa kita indikasi sama terms gitu ya. Itu kan pasti di laser unitnya pasti di 405 juga. Iya, betul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya pakai hertz gitu ya, terus saya pakai untuk di konfokalnya, saya pakai DAPI, boleh-boleh aja? Nggak bisa. Nah itu kenapa? Oh di konfokalnya pilih DAPI, boleh. Nah, boleh. Misalnya saya pakai hertz warnanya di sini, nah, boleh. Di konfokalnya saya pakai DAPI. Boleh, sama Pak. Sama. Karena kan nanti settingan si eksitasi sama si emisinya kan mirip-mirip. Mirip, kan? Sama Pak, sama. Nah sekarang pertanyaan itu, ya kan itu kalau merah banyak, hijau banyak. Iya. Itu berarti saya boleh pilih. Bisa, jadi misalnya. Asal misalnya gitu. Bisa, tapi yang mendekati ya Pak. Jadi misalnya Bapak udah, Bapak nggak tahu nih merahnya tuh di mana. Merah tuh kan sebetulnya panjang tuh dari 515 sampai 594. Ada 546, 594, 515, sebetulnya keluarnya semua sama-sama merah. Kalau misalnya Bapak nggak tahu nih punya saya tuh merah yang mana gitu ya. Kalau di sini itu, kalau di yang baru memang bisa di lambda langsung kita cek dia keluarnya peaknya di yang mana. Tapi kalau di sini kita bisa pilih aja mana yang keluar warna merah, misal PI gitu ya. PI itu kan sebetulnya di 546-an ya. Kalau nggak salah 546, pilih aja PI. Nanti keluar atau biasanya keluar, tapi misalnya kalau nggak sesuai nih range-nya, gitu. Misal sebetulnya punya Bapak tuh 594 gitu, dia tetap keluar tapi sinyalnya lemah. Nanti coba lagi Bapak merahnya ambil yang 594. Nah kayak gitu. Jadi bisa diganti-ganti aja dice-nya. Merah tuh sebenarnya memang merah tuh paling rentangnya paling banyak. Paling lebar gitu kan. Jadi itu bisa di 515, bisa di 546, 594 gitu. Bisa dicoba, pilih aja yang mana. Nanti dia keluar, atau kalau saya tuh biasanya saya pilih aja tiga jenis, itu kan ada yang tandanya kuning, oranye, sama merah. Nah, itu diklik tiga-tiganya, nanti kita lihat keluarnya di yang mana. Itu bisa. Karena sebetulnya memang kalau di konfokal itu, kalau itu setting dice itu memudahkan karena dia dimasukkan dice-dice yang sudah standar. Cuma memang ini kan seri lama Pak, jadi banyak dice baru yang tidak terdaftar di sini gitu. Kalau yang baru itu udah 250 dice gitu. Kalau di sini memang masih ada yang belum terdaftar. Nah, ketika menemukan, oh dice saya belum terdaftar di situ, tapi saya tahu nih kira-kira kalau misalnya nggak tahu emisinya berapa gitu ya. Tapi saya tahu kira-kira dia warna merah gitu. Pilih aja semua yang warna merah. Nanti ketika di scanning dia akan keluar di mana yang paling bagus gitu sinyalnya. Kalau setting manual enggak bisa. Setting manual. Enggak bisa kalau bisa di lambda, bisa di lambda scan nih di yang tadi 55. Itu bisa, tapi memang Nah,
di lambda ini kita bisa geser sebetulnya di spektranya, nanti kita bisa geser-geser nanti kelihatan peaknya di mana gitu. Jadi dinyalain aja semua si semua lasernya gitu kan. Di sininya nih ini dinyalain semua. Kemudian nanti diklik lambda, nanti dia keluar spektranya di mana gitu. Tapi kalau yang ini enggak terlalu spesifik. Kalau yang EV3000 tuh kelihatan banget set-set gitu. Terus bisa dari 305 sampai 650 tuh diklik semua. Kalau di sini maksimal 4 kan. Jadi ganti-gantian. Bapak misalnya cek dulu 350 sampai 488 baru cek lagi yang berikutnya keluar atau enggak gitu. Bisa bisa juga Pak kayak gitu. Jadi kalau mau manual, tapi kalau saya biasanya biar cepet ya saya klik aja yang merah beberapa dengan panjang gelombang yang beda-beda, nanti kita lihat keluarnya di mana gitu. Makanya ya, makanya di pengembangan alat ini yang edisi generasi barunya itu lambda scan-nya sangat ditonjolkan gitu. Ketika kita udah madaisnya itu dia semakin banyak listnya, artinya kita udah automatically terdaftar gitu DAIS yang kita pakai. Dan juga kalau kita nggak tahu, betul-betul nggak tahu atau sampelnya punya autofluorescence, yaitu di running aja di semua panjang gelombang dan dia lebih spesifik gitu menemukan spektranya gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak. Ada pertanyaan lagi? Iya betul. Jadi memang ada dua cara. Yang pertama memang biasanya itu kita pakai spektroskopi dulu. Jadi pakai apa namanya spektrofotometer, kita cek dia berapa lambda spektranya. Atau tadi seperti yang Pak Satrialdi, kita langsung coba di mikroskopnya. Memang kalau di sini kita bisa juga cek gitu ya pakai lambda scan tadi, tapi kalau di bioimaging kalau di mikroskop yang ada di sini itu lambda scan-nya tuh tidak terlalu spesifik gitu ya. Jadi baiknya memang di spektroskopi dulu at least punya range. Kira-kira range-nya tuh di berapa gitu kan. Nanti setelah itu kita bisa, karena range misalnya tadi range merah itu sebetulnya luas banget gitu kan. 500-an itu tuh 500-an banyak banget, dari 515 sampai 594 gitu. Jadi kita bisa baca di tiga tempat. Itu semuanya biasanya kebaca sinyalnya kalau di bioimaging. Tapi ada yang low signal, ada yang high signal. Nah, jadi kita bisa cek di lambda scan tadi juga untuk counternya menggunakan spektroskopi gitu. Kalau yang baru memang itu udah memang menyediakan, udah kayak spektroskopi kalau di yang generasi baru. Jadi dia sangat spesifik untuk menentukan peak-peak fluorescence by imaging. Gitu. Kalau misalnya mau kayak gitu, setelah spektroskopi habis dapet range-nya, baru kita imaging menggunakan beberapa pilihan dye yang sudah ada. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada, nah kita akan hands on setelah makan siang nanti.
Jadi di lab IOBC di bawah mungkin ada beberapa yang sudah pernah ya ke situ, ada yang belum. Nanti kita akan lihat alatnya. Kita juga akan membedakan mikroskop fluorescence dan mikroskop konfokal itu seperti apa dari data visual yang dihasilkan atau dari cara pengamatannya, cara hands-onnya gitu. Nah, karena ruangannya nggak sebesar ini, ruangannya cukup kecil, jadi nanti kita harus bagi ke dalam 3 kelompok gitu. Nah, ini adalah nama-nama dari kelompok yang nanti akan bergiliran ke lab di IOBC. Jadi kita mulai jam 1, nanti kelompok 1 dulu, baru setelah itu kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menunggu di sini. Kemudian bergantian, nanti kelompok 2 masuk, kemudian kelompok 1, 3 menunggu di sini, dan kelompok 3 masuk, 1, 2 menunggu di sini. Di sini jangan khawatir, Bapak Ibu, di sini ada beberapa, sambil menunggu, di sini ada beberapa alat gitu ya, alat demo yang berkaitan juga dengan fluorescence dan konfokal. Kalau konfokal memang nggak bisa dibawa ke sini, komponennya banyak dan juga sensitif ya, banyak fiber optiknya, jadi tetap kita harus lihat di lab IOBC di bawah. Tapi di sini ada jenis fluorescence mikroskop lain. Kalau di bawah itu yang inverted, ini yang upright. Nanti bisa juga lihat di sini bagaimana cara pakainya, nanti dibantu dari tim Wadya Prima Mulia gitu ya. Bisa dicoba juga, kemudian ada alat lainnya juga. Tadi ada juga ASI ya, Pak Junjun ya, yang untuk itu juga untuk in situ hybridization bisa. Jadi Ibu nanti bisa ya, bisa lihat juga mungkin yang tadi pakai FIS, yaitu kita bisa lihat di sini sambil menunggu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga nanti bisa ke teman-teman yang ada di sini sambil menunggu, sambil coffee break dan juga makan siang gitu. Nah, nanti setelah isoma, makan siang selesai, kemudian break sholat. Kalau perlu ke tempat sholat, ada di lantai 2. Ya Bapak Ibu bisa lewat tangga di dekat lift, pakai lift aja ke lantai 2. Nanti makan siang bisa di sini. Nanti kita yang kelompok 1 akan kita antar ke IOBC di lantai basement gitu. Nanti bergantian. Jadi yang kelompok 1 mungkin siap-siap ya setelah makan siang. Oke, itu aja mungkin dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa diskusi di ruang labnya. Makasih semuanya.